Okey. Kami saya bersama mengetuk mula bertemu dulu. Masa kami nak bertemu berhenti makan tu sendiri pun dapat serangan tiba-tiba perut saya jadi panas. Apa dia jadi tiba-tiba dia panas tu? Nak jumpa Tok. Panas, teramat panas. Seperti ada sesuatu yang dibakar. Saya buat tak tahu je lah. Bismillah, doa sikit sap tarik keluar. Buat tak tahu. Nah, bila jumpa dengan Ustaz Kazim, rupanya agak teruk jugalah serangan yang berlaku atas diri dia tu diceritakan, sehingga kan nampak real, nampak orang tabur depan rumah dia tu, orang panggil apa, tanah kubur lah semua, si halau lagi nak buat macam ni, tak sempat nak kejar kan, nampak orang buat something dekat depan rumah dia, sehingga kan degat kat situ pun nampak juga. Dan yang semasa kami proses rawatan, masa tu sediakan bahan-bahan rawatan, masa kami ru'yah tu, berlaku juga something, yakni kamu bayangkanlah Ustaz Kazim, kami tak rekod tapi dia sendawa banyak keluar angin sampai air mata keluar, dia dah lama tak tidur. Masa tengah ru'yah tu tiba-tiba, masa benda tu dah keluar, dia tiba tidur. Ustaz Kazim turut tertidur. Nikmat dia rasa boleh tidur. Lama dah tak tidur, bila dah ru'yah semua keluar, benda tu semua sendawa, dia boleh tidur. Lepas tu duduk kejap tu, masa kan proses ubat tu, dia masuk turun bilik, dia tidur. Masa kami nak pergi rumah dia, alhamdulillah dia bangun balik, dia segar. Dan dia pun bawa kami, bimbing kami ke rumah beliau. Dan masa kat rumah dia tu, masa masuk pintu pagar tu, memang rasa bergeram di rumah sampai kaki. Cek-cek-cek pada bahagian pagar depan tu, memang dah ada something yang sedang menjaga. Seram guys. Macam tepuk-tepuk tanah tu semua daun bergerak sendiri semua. Bismillah, bismillah, bismillah. Dengan nama Allah, aku hancurkan semua buhulan si santau yang ada dalam tanah. Pam, 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 tepuk tiga kali. Saf, alhamdulillah. Natural kejap kat situ, alhamdulillah natural. Lepas pada tu solat Nabi Muhammad. Bertemu dengan Ustaz Kazim lah. Kita cuba untuk dengar sedikit sebanyak mengenai kisah beliau, kenapa dia di sini semua. Dia pun cerita-cerita, alhamdulillah. Lepas tu kami untuk deal yang kedua lah, untuk sesi yang kedua mungkin kami akan dipanggil lagi nanti insya-Allah. Kenapa tak ada video? Kami tak nak rekod, takut-takut nanti dia panggil aib sakit kan. Nak lagi Ustaz Kazim memang terkenal, orang kenal semua kan. Okay. Itulah kisahnya. Faham ke tak faham ni?